Satreskrim Polres Tuban ringkus 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Tuban. Kapolres Tuban AKBP Suryono menuturkan jika sebenarnya ada 5 yang diamankan, namun ada 1 mucikari yang tidak ditahan lantaran sudah lanjut usia. Modus yang mereka lakukan menjajakan wanita kepada lelaki hidung belang secara offline. Para mucikari memberi layanan dengan cara menyediakan tempat di warung. Selain menyediakan tempat, para pelaku ini juga akan menawarkan jasa esek-esek ke pengunjung warung ketika datang. Dari data polisi, para mucikari beroperasi di Tuban ada yang sudah 6 bulan. Mereka diamankan di berbagai tempat berbeda di Kecamatan Widang, Jendung, Tambak Boyo, dan Banjar. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.